Oh, Man Eater Bug. Nah, keluar juga akhirnya Mammoth Graveyard gua. Si anjing mati gara-gara Burning Land. Bangsat. Oke. Kita main yang lawan Haga aja tuh, teman-teman. Setelah menang lawan Seto Kaiba, Yugit pun akhirnya masukkan oke, dia diundang sama Pegasus ke pulau buat ikut turnamen. Ngumpulin bintang itu loh, star chip gitu loh, teman-teman, kalau di pulaunya Pegasus tuh. This monster cannot be real katanya. Oh, monster-monster itu real loh kata. Emang iya sih. Itu monster itu real, teman-teman. Yulah kata kamu ngeliat Millennium Puzzle that you were on his neck. The power of my puzzle 5000 tahun yang lalu. Oh, dia ceritain tentang paraoh yang terkunci di Millennium Puzzle. Kalau bisa ngumpulin 7 item bisa mengeluarkan sesuatu katanya. Nah, ini punyanya si Pegasus Millennium Eye ini. Si Kaiba tuh sebenarnya punya Millennium Rod ya, teman-teman ya. Dulu si set itu. Kita akan duel lagi Yugi. Oh iya, jiwa si kakeknya ditarik sama Pegasus biar si Yugi mau ikut mau enggak mau. Dan masuk ke kartu kalau enggak salah ingat gua. Akhirnya kita ketemu si oh namanya Weevil di sini ya, Weevil Underwood. Haga beneran Jepangnya nih. Oke, kita tanding lawan dia. Kita pakai story deck aja enggak apa-apa. Dan seingat gua, kartu Exodia gua ini dibuang ke laut sama si Haga-Haga goblok ini nih. Gua enggak tahu gua pakai deck apa, teman-teman, tapi gua pakai deck yang Yugi pakai aja. Terus juga. Cuma tapi anjing ya tadi ya pertarungan goblok. Oke, decknya beda lagi. Gua enggak bisa nge-summon apa-apa dulu. Burning Land. Oh iya, dia main field spell, anjir gue baru inget. Oke, ini spell binding circle buat nah, sip. Oh, di sini main ini main Curse of Dragon sih ingat gue di sini nih, Burning Land ini. Nanti kita sambil dulu aja. Ini kalau enggak salah buat Insect Queen. Belum, dia belum pakai Insect Queen di sini. Belum pakai Insect Queen di sini dia nih. Ini ya kokon ya kalau nggak salah. Pakai perfectly ultimate grid pot dia kalau nggak salah di sini tuh. Oke, kita nikmatin aja, kita tarik kartunya. Oh, anjir dapat mirror force sekarang dong gua. Santai aja sih tapi kalem. Gua takutnya ada Harpy Feather Duster dia jadi MP saya. Simpen di tangan aja. Spell Binding Circle gua udah mau gerak nih. Anjing dia ngeluarin kecoa-kecoanya guys. Ya semut lah ini, big insect, goki bore anjir. Bener-bener. Wah tau itu kartu trap artnya apa nih belakang tuh. Anjing, monster gua keluar-keluar dah. Gua ngarepnya dia ngeluarin summon yang kuat sih. Coba biarin dulu aja. 2400 kan. Gue udah naruh Mirror Force juga. Tuh men masih aman. Yes. Oh trap cardnya baru gerak kalau gue tekan ya. Salah. Oh anjing gara-gara setting tadi nih kayaknya nih. Bentar-bentar. Nah ini aja nih. Default. Sip. Pantesan kok gak jalan nih reverse-nya tadi. Oke, ini gak ada kartu bagus. Tapi kita tahan dulu aja. Pes, gue gak dapat kartu monster. Kartu dia receh-receh tapi ya. Apa nih? When discard this other you can special summon. Oh, ini kayak no, bedanya. No. Satu, tiga turn ya nahan ya. Curse of Dragon jangan. Enggak keluar anjir kartu bintang 5-nya dah. Eh bintang 4-nya. Pas.
Salman kek apa kek, lu bintang 6 apa? Nah, anjing ini yang gue tunggu nih. Oke, naik ya ini ya. Please keluar. Wah bangsat, kartu gue mana ya? Gak keluar loh. MS. Gak ada bintang 4 keluar anjir. Discard from your hand. Apa kita buang dari tangan? Curse of Dragon aja lah. Ya gue ingat di sini Yugi main Curse of Dragon nih. Anjing banyak banget monsternya kehead. Oke pecah. Kalau nggak ada Yugi gue kalah ini guys. Anjing. Buruk amat kartu gue nggak keluar keluar. Burning Land. Boom. Oke. Sumpah ini kartu gua tai banget, enggak ada yang keluar. Kartu monster gua mana yang enggak keluar-keluar? Ini dia kalau special summon, nangis sih gue. Anjing bener dong bangsat. Ah, Hercules Beetle. Oh dia nyebut kutukannya. Tapi kok gak dimajuin itu? Anjing darah gue sisa 500. Itu padahal kalau monster satu lagi dibuka menang loh dia, goblok dah. Tolong di ngomotor anjing. Oh man eater bug. Nah keluar juga akhirnya mamot graveyard gue. Si anjing mati gara-gara Burning Land. Bangsat. Aduh serba salah gue, babi. Oh dapat great mode anjir. Jelek tapi deck gue yang ini nih, sumpah. Gue pakai deck gue aja lah anjing. Bangsat anjir, kebakar Burning Land anjir, 500 gue pas lagi giliran gue. Oke okay, we will. Gue make, gak pakai decknya Yugi nih guys. Pakai deck yang gue bangun tadi ada blue eyes nya. Oke okay. Let's go ya, oke okay. Macem-macem dia sama gue, babi. Kurang ajar nih orang. Belum pernah gue kasih tahu dia. Oke, okay, I set one trap card. Discard revolve, change all monster your opponent control to face down. Monster your opponent control cannot change their battle position. Salah, sorry. Anjing. Duh, kepencet goblok. Oke, okay, ini gue ganti jadi oh. Fire. Loh, kok gak usah dipilih sih? Oh, jadi dia ngikutin ini. Ngikutin apa namanya? Ngikutin temennya guys. Dia ada, tuh. There is a sponsor following the following attribute on the field. Anjing kok dia berani ngegas gitu sih hidupnya? Siapa yang digebuk? Oh, dia bunuh diri anjir. Pengen manggil seseorang ya? Oh, dia manggil Hercules Beetle. Yang bintangnya 5 ya. Oke. Dive-nya 2000 lagi. Sorry lo gak boleh pasang trap card bro. Mohon maaf. Apa itu trap cardnya? Ini apa nih? Cocoon of Eldra Evolution. Aduh anjing bahaya ini bangsat. Bahaya ini anjir. Ini berapa cer sih? Ini masih imbang ya. Oh gue summon ini aja nih. Ini apa ini ya? You can send a one face up on the target. Oh oke okay. Oke okay, gue keluarin ini aja nih. Oke okay, grafik Rush Dragon tag 2400. Oke okay, tonjok dia. Skat Brad. Nice. Impress. Oke okay. Giliran dia, kita lihat guys dia mau ngapain. Si anjing mau ngapain ya? Dih. Dark Blade. My lovely Dark Blade. Sama Dark Blade gua. Boom. Ini sakit nih anjir, 1800 nih.
kartu jagoan gue dulu nih. Hajar. Anjing, basic insight anjing jelek banget deh. 300 damage-nya. Cerot. Yo, your turn. Tapi kurang seru ya kalau misalnya enggak pakai deck yang lagi Yugi pakai. Terlalu easy anjir. Soalnya kita enggak ngikutin meta. Ini meta musuh goblok banget sumpah dah. Ini meta zaman dulu anjir. Ini Cocoon Evolution apa sih? Cocoon of Ultra Evolution beda lagi bukan. Dia ada grade. Aduh anjing ada trap card. Ngerinya main Etherbug nih, mampus gue. Knight of the Red Lotus. If you have a 3 normal monster in your graveyard, you can special summon this card. Aduh, satu juga efek anjir. Oke. Enggak itu enggak mungkin Mirror Force sih, hajar aja lu. Petit Mod. Ah, ini ngapain sih ngoleksi? Ya kan gue bilang juga enggak seru kan kalau misalnya pakai deck yang lagi kita pakai ini. Tapi tadi gue kalah sih. Kalah juga gara-gara enggak hoki sih. Kartu Yugi tadi enggak apa deck-nya enggak imbang tadi. Enggak orang enggak keluar kartu bintang 4-nya kok banyakkan polymerization. Menang gue ini. Draw. Menang gue. Gua ngeri main terbak ini. Coba langsung. Oh bukan nih anjing, kartu sampah. Oke, win. Kurang seru kalau misalnya nggak pakai decknya Yugi ya. Oke, abis ini kita pakai decknya Yugi guys. I won. Oh dapat reverse duel. Oh dapat booster packnya Mai teman-teman. Ini pasti isinya Harpy Lady sih. Dapat signature card Cocoon of Evolution. Dan dapat perfectly ultimate grid mod. Oke. Tinggal petit modnya aja sih. Oke, okay, the Harpy Lady. Ini bisa di reverse duel, guys. Seru juga ya bisa main reverse duel gini. Sekarang kita bakal pakai Joy bahkan lawan Mai. Seingat gue ini kalau di komik si Joy kalah deh. Oh, kita ketemu Mai Valentine nih. Tapi mereka ini bakal pacaran kok ntar ujung-ujungnya seingat gue. Oh, oke, kita ngelawan si Mai pakai Jonochi nih. Jangan pakai user deck, guys ya. Pakai sorry deck aja ya. Biar imbang. Tapi kalau tadi sih bukan imbang sih, itu namanya enggak hoki anjing si Yugi. Tolol anjir, Yugi tolol. Oke, win. Gua juga pertama. Joy, di sini Joy itu kalau enggak salah lagi pakai deck ini, guys. Flaming. Aduh, Flaming Swordmans. Sama Thousand Dragon. Ya, iya gue inget banget anjir. Ini dia make di sini tuh Pyro. Joy itu deck-nya Pyro sama Warrior, bukan Beast Warrior. Ini sih ini nih, Kojikochi. Ini Kojikochi ini tipenya apa sih? Earth ya? Card information. Ya ini dia Earth ini. Oke. Okay. Gaya power. Seingat gue dia bakalan pakai ini deh. Summon. Attack-nya naik. Ah, sip. Pas. Koji-kojinya aja udah 2000 nih damage-nya. Ayolah. Joy ini pakai tipe attack gede, guys. Anjing, dihapus goblok. Ada despil dong, dia niat banget. Oh my god. Apa ini? Battle Storm. Nambah attack 100 tiap ada Winged Beast tipe mampus gua. Ini dia main deck Harpy nih anjir. Ada Dark Hole sih, tapi bentar. Oke, okay, end pass. Ada Time Wizard nih di sini nih. Jing Harpy Lady dong bangsat. Srot. Gue draw. Wah, kunai Witch Chain dong. Ini bakal nambahin attack. Ah. Gini aja kalau gitu. Nah, kita kagetin, guys. Sebenarnya bisa gua main Dark Hole sih, cuma Dark Hole gua simpen dulu aja.
ini mau nyala gimana caranya ya? Aduh ini trap card kalau mau nyala gimana ya? Gue lupa lagi anjir. Ini dulu hancurin. Srot, oke. Okay. Endless. Your turn. Silakan giliranmu. Please jangan main kartu haram ya. Enggak berani aja, gua nunggu dia nyerang. Enggak, berani aja, gua nunggu dia nyerang. Anjing apa nih Harpy Dancer? Aduh ngeri ya, takutnya enggak nyala pas lagi ini. Aduh, elegan egotis dong. Mampus gua. Aduh, tag-nya sama lagi 2000. Lah, mundur dia. Oh, manggil Harpy Lady. Aduh, dia bisa ngancurin trap card, anjir. Untung gua nyimpen Dark Hole. Bangsat. Dia main equip ya. Aduh, sumpah sakit banget, bro. Ya Allah. Dia ada cyber shield aja buat Harpy Lady. Aduh, sakit banget. Joy, tahan, Joy. You can do it, Joy. Anjing, ada Time Wizard, ada Baby Dragon. Gua gak bisa gambling Time Wizard sekarang sih. Activate effect. Go. Okay, Dark Hole-nya kelar. Anjing, ini gambling sih kalau gua pakai Time Wizard. Gua nunggu polymerization aja, guys. Ini kalau gua summon Baby Dragon sekarang takutnya dicabik sama dia nih. Enggak usah gua summon dah, biarin aja. Duh, anjing ada ginian lagi kehead, kehead. Ya udah enggak apa-apa sih katanya. Aduh, itu apa lagi coba? Oke, Graceful Charity, please bantu gua. If you use it, you can use it as your run until the end of the turn. If you use it to take 2000 point of damage. Nggak mau nih Grave Robber. Ini buang aja lah. Nah, ini gua taro. Ha! Oke. Okay. I end my turn. Biarin aja nih ngeflip meledak anjing. Set. Set. Sok keluarin. Oh, bintang 4. Gak apa-apa. Dikira dia keren aja ngeluarin bintang 4 kayak gitu. Set. Bah. Anjing modar sih ya goblok. Dor. Aduh anjing mati gue juga tapi. Polimer dong biar bisa ngeluarin Thousand Dragon nih. Ya Allah gak keluar ya udah lah gak apa-apa. Ada extra header ini lumayan tagnya. Anjing rada absurd sih ini mukanya anjing sih goblok. Please jangan mirror force ya bangsat. Sip. Anjir. Endpass. 900 aja dari si Joy. Ayo Jononji, you can do it Jononji. Dia tuh attacknya gede anjir, harpi-harpi bangsatnya dia. Polimer dong, polimer. Oke, okay, Monster Reborn. Gua pakai sekarang kali ya. Taruh dia ada yang damage-nya gede kan tadi. Ah, ada ini nih si anjing nih. Kalau nggak pakai itu, ini juga boleh nih Harpy Queen. This name card become Harpy Lady. Bangsat anjing 1900 dong attack-nya. Bajingan, bajingan. Activate effect. Hop. Nah. Maaf ya, Bang. Maaf, Neng, diambil Neng Harpy Lady-nya, Neng. Oke. Okay. Biar dia keluar aja nggak apa-apa. Oke, okay. Ini sampai ada polimer nih, abis lo sama gue nih. Sikat, cerot, sikat lagi, cerot. Kombo-komboan dia gue patahin pakai black hole tadi, mampus. Cerot, mati lo anjing, endpass. Yah, nyerah dia tolol. Oke, okay, goodbye Mai. Mending lu surrender aja dah, enggak ada gunanya anjing Tiger X go. Oke, okay, win gua. Easy bitch. Trot. Mati lu Dewi. Bunuh meong.
aku kok bisa kalah sama amatiran katanya. Oke, dapat reverse duel. Ini si Mai bangsa sih kombonya, tapi dapat deck resep. Noh, dapat Harpy Lady. Oh, dapat Shadow of Ice. Icarus attack. Oke. Oh, ini sih ini yang ikan, teman-teman. Ini yang ikan. Iya, gue ingat ini yang ikan, guys. Oke, ini last deh. Udah kita gacaan ya. Sekali, anjir. Akhirnya kita sampai di laut. Oh, kita ketemu ikan katanya. Smells good. Namanya siapa ya? Gue lupa lagi nih. Akhirnya ketika kita mau makan ikan, datanglah si nelayan ini, guys. Nah, si bukan Mako Tsunami, tapi kalau di ini di apa namanya di bahasa Jepangnya? Siapa nama aslinya? Nama aku Yugimoto, maaf mau gara-gara ikannya ya katanya. Oh, kamu duelis yang pernah ngalahin Seto Kaiba ya? Jadi terkenal ya si Yugi ya. Oh. Oke, kita bakal duel. Mako Tsunami, I accept your challenge. Ini kita ngumpulin star chip soalnya, guys. Kita ngelawan dia nih. Oke, gunting. First to go. Gak tau kenapa gue ngerasa hoki gue di first to go mulu dah. Anjing, sumpah decknya sampah banget, anjir. Ada monster reborn sih, tapi Golem Sentry. You can change this card to face down defense position. When this card is flipped summoner, target one monster open. Oke. Okay. Okay. Set. Sip. I end my turn. Apa ini? Pasti Umi, tuh kan bener, anjir. Sebenernya yang bagus bukan Umi sih kalau mau naikin attack doang mah. Lupa lagi gua namanya tuh yang air juga. Oh, jellyfish dong. Cuman dulu banget ini, bro. Oke, dia naruh satu set kartu spell tertutup. Cet, attack the moon. Apa ini? Oh, ini buat ngacurin ini, anjir. Bangsa, jadi beneran kartunya. Anjir, jadi beneran ada loh ini kartunya. Dulu tuh cuman bohong-bohongan, anjir. Sekarang jadi beneran ada loh, gila. When the battle position of rock type mode, you can target one spell trap card your opponent control. Jadi gini caranya. Dulu sih bukan pakai si ini ya, guys ya. Bukan pakai siapa namanya tuh? Bukan pakai Golem Sentry. Dulu pakai yang defense 2000 itu loh. Jadi dia ngancurin uminya, surut ceritanya airnya. Set, kita pulangin. Kita nyalain efek attack, attack the moon. Set. Ya Allah, mystical space typhoon dong, babi. Adalah, masuk battle pass. Aduh, kebuka tapi ya 800 ya. Eh, gue belum nge-summon monster ya? Tolol, anjing, kelupaan, goblok. Anjing, gue belum nge-summon monster tadi, stupid. Summon, teman-teman. Set. Oke, okay, plus. Oke, okay, your turn, Mako Tsunami. Aduh, dia ngeluarin jellyfish lagi dong. Sorry, lo mau nyerang monster gua. No. Cannot do it, bro. Sorry. Mampus anjing, gua kadalin bangsat. Ini belum pernah gua kerjain anjir, sumpah dah. Yang orang. Oke, Golem Sentry. Flip summon. Ya. Yeah. Dadah. Selamat berpulang ke tangan kembali, Bung. Trot. Srot. Oke, okay, empes. Ini jeli bisa, kalau pinter dia ngarah Golem Sentry. Oh kan, pinter.
Bentar. Dia ngalah golem sentri gue dulu. Aduh, itu apa lagi coba? Oke, dapat Beaver Warrior. Sama saat aja. Ini kita pasang dev juga. Ini juga. Aduh, kartu spell binding circle nyangkut anjir. Enggak kebuang, tolol. Kita lihat dia pasti ngeluarin monster lagi nih. Oh, enggak nih, anjing dia enggak punya monster lain anjir. Oh, ada. Hah, keluar lagi golem sentri gua, mampus. Set. Keren, Mas. Silakan giliran Anda, Bro. Silakan. Lu keluarin special summon juga enggak apa-apa. Anjing, ngalahin turtle defense 2000, goblok, tebel banget. Sawadikap. Dah, sawadikap. Ini celar sendiri dia. Tolol anjir. Oke, tolong itu yang kura-kura pulang dulu ya. Feral Imp. Duh, anjir, ada ngeri sih tapi gue ini. Ini bisa suicide sih ini. Oh, gini aja. Enggak. Cancel. Cancel gimana sih? Aduh, main gua cancel gimana sih? Duh, malah keset kan jadinya main gua cancel padahal. Yes. Gua nunggu dia nge-summon yang kuatnya sih. Ayo, galau lo kan. Nah, ini yang gue tunggu nih. Set. Oh, Amphibian Beast. Oke, okay, maju semua ini. Let's see. Kalau dia pinter, dia ngarah ini gue dulu nih. Golem sentri gue. Oh, pinter. Slot. Bah. Oke. Anjing, gak keluar ini gue, bangsat. Gak ada kartu bagus apa ya ini si Yugi nih. Dia udah ngeluar Amphibian Beast loh. Udah ada Amphibian Beast. Gue belum ada kartu bintang 2, bintang 1. Kebanyakan kartu normalnya nih. Di garis satu ini masih pada main field-field gitu ya guys ya. Mati dong anjing. Sisanya set, cerot. Please, siapa kayak keluar? Enggak, jangan, masih belum bisa. 700 ya, 2600. NPC aja sok duluan. Gue nunggu sama net school gue ada ini. Jing, crazy fish dong, 1800 attack-nya. Kebantu Umi sih dia ini. Tadi ada Mystical Space Typhoon juga. Wah, abis rata, bro. Wah, abis gua. Jing. Ini kalau gua enggak jalan kelar nih gua. Gua butuh sama Night School sih. Bismillah. Draw. Aduh. Habis gue ini. Habis gue ini sumpah. Yes. Kuribo keluar. Kelar tapi tetap habis. Ketahan anjir. Anjing, gak ketahan dong. Kartunya Yugi sumpah ampas banget dah. Bete gue anjir. Udah dapet Mad Lobster.
Sumpah kartu Yugi ampas banget dah. Oke oke, kita lawan pakai ini ya guys ya, pakai deck kita ya. Bangsat anjir. Kagak ada kartu bintang 5 gitu. Gak ada kartu kuatnya. Oke, jalan duluan. Nah, kalau dia kan balance enak. Ada Venture Fire Ferret lagi. Lihat nih, ini baru main nih. Draw. Ada Slate Warrior anjir. Oke. Bear of Courage. Dulu, Venture Fire, if this card destroy target one face of destroy the target and if you do it. Oh, ini enak juga nih si Ferret nih. Masuk battle pass. Lu lihat ya, ini Slate Warrior. Oh, pas damage-nya. Darah sama. Oke, oke. Oke, end pass. Yuk, giliran lu, silakan berangkat. Baksat. Umi dia dong. Oke, 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 kalau mau main Umi. Oke, draw card. Set. Draw. Oh, mampus lu ada visor aja. Ha. There. Gua keluarin. Sebentar dulu. Ini dulu. Tapi kayaknya attack-nya udah gede ya. Ini deh. Ini tuh gak bisa di cancel ya. Kalau gua mau cancel summon gimana caranya ya? Paksat. Kalau udah kayak gini. Bentar. Harusnya bisa nge-cancel loh gua ini. Anjing, mau gua cancel gak? Nah. Ah, kok gak mau sih? Kalau udah kesaman jadinya ini. Harus hati-hati nih anjir kalau mencet. Metal Mask masuk. 2000 nih. Tuh kan, bangsat. Terus gue tadi nge-spawn ini aja nih. Si siapa namanya? Graphic Rush Dragon. And pass. Apa? Ngeluarin siapa lo? Anjing, pede dia. Oh, gak dihancurin tuh men. Ini bisa special summon ya. Mampus lu goblok. Hah. Si anjing modar goblok. Kok aing set lah iya tah biar makin kuat. Set. Metal Pass. Kita ajar si Kehead dulu nih. Ini tabrakinnya gak apa-apa. Lawan Jaws anjing. Hajar. Trot. Mampus. Macem lu. Enves. Oke, ada satu kartu tertutup, tapi dia enggak ada trap atau magic. Ah, mampus lu, gua ada mirror force. Nah, ini baru kartu anjing. Tadi apa anjing? Sampah bego. 2300. Ini gua flip dulu. Trot, Slate Warrior 2400, tag-nya naik 500. 1700. Ini gua set dulu dah. Main aman dulu aja, santai. Anjing, sumpah musuhnya tolol banget dah tadi. Dia pakai punya atribut yang sama ya, air dudunya. Mati. Ikan Indosiar. Trot. Ini bintang 2-nya yang gua punya Blue Eyes doang ya di sini ya. Trot. Makan tuh anjing. Enpes. Oke, draw. Copy cat. Oke, gua simpen aja nih. Ini si anjing nih. Hah, si anjing. Payahan gua lagi ngeblok. Sumpah ini kartu nyolot banget guys. Kartu bajingan emang nih. Der, anjir. Sama. Tapi kalau udah ngeflip nggak akan kepake lagi sih dia. Nah, itu kartu itu Penguin Soldier, itu kartu-kartu anjing tuh.
Gue ingat banget dulu zaman dulu aja dikadalin Ringwind Soldier. Dari ketek. Srot. Alright. Nah, ini baru kartu anjir. Tadi kartu Yugi apa? Pas banget bego. Challenge mod apa itu? Challenge deck booster pack-nya. Oh. Nah, ini signature card-nya nih, Legendary Fisherman, guys. Signature card-nya si Ryuji apa namanya ini? Itu kalau enggak salah tuh Ryuki, Ryuka apa gue lupa lagi. Dapat Space Typhoon, Return of the Doom. Oke. Okay. Oke, okay, sebagai penutup siapa tadi? Oh, ini. Si dinosaur. Ryuzaki dinosaur. Ryuzaki bukan sih namanya? Benar enggak sih? Oke, okay, kita ke card shop dulu, teman-teman. Gue bakal buka booster. Gue perasaan booster Bakura dah. Kita buka satu-satu aja ya. Oke, okay, sebagai penutup kita akan buka booster. Bismillahirrahmanirrahim. Booster Bakura harganya lumayan mahal ini. 400. Android! Oh, dapat Revival Gem. Ini bagus, 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 bagus. Cuman dia harus dikomboin sama trap card-nya apa spell card-nya. Gue lupa lagi nih. Ini Pokemon lagi. Ini kartu gak bisa mati, teman-teman. Monster gak bisa mati nih si Revival Gem ini nih. Walaupun emang bayar 1000 life points sih, buat dia nge-special summon jadi deposition lagi. Next ada Overwhelm, activate down face up level 7. Oh, ini ngematiin semua trap card atau efek monster yang menghancurkan kartu ya. Pandemonium Watchbeard. Hah, as long as you can remain face up on your pandemonium on your side of the field, you should buy opponent card effect. Semua pandemonium. Ini Goblin King favorit gua dulu nih. Sumpah, kalau kalian main tipe Fine, ini oke banget kalian main Goblin King, guys. Jadi kalau misalnya udah ada banyak gitu tipe Fan di arena dan dia nggak bisa diserang lagi gobloknya tuh, lihat tuh. Kalau kamu ngontrol semua Fan tipe monster di arena, dia nggak bisa diserang. The attack and effect of this card is equal to the number of Fan tipe monster on the field, excluding this card, kecuali kartu ini dikali 1000. Jadi kalau misalnya ada 3 aja udah 3000. Ada 3 ada 2000 ya berarti dengan goblinkingnya. Doom the Angel of Silence ini apa anjing sampah ini mah? Comic Hand. Oh, ini buat Toon World. Oke. Okay. Oke, okay, lumayan sih gue dapat. Ini sih Goblin King yang bagus kalau kata gue mah. Oke, okay, next kita buka yang punyanya Mai. Ini dapat Harpy sih, teman-teman. Let's see. Apa nih Princess Pikachu? This card cannot be normal summon or set. This card can't be special summon except with Trial of Princess. Trial of Princess, gue enggak ada kartunya. Oh, dia nambah. Wah, anjing, tai juga ini ya. Nambah levelnya 800. Setiap monster yang gue kontrol, buset, attack-nya aja 2000 dia, guys. Bagus, ada Cooles, main Fusion. Two Headed King Rex. Amazonas Archer, oke, gak ada yang bagus. Forest, ini kenapa deck-nya Ryuzaki Dinosaur, anjir. Ada Insect Imitation juga di sini. Next, terakhir kita buka punya kakeknya Yugi lagi. Harganya cuma 200, tapinya oke-oke kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing jelek anjing, kok tadi bagus ya? Kok gue tadi bisa dapat bagus ya? Thunderclap Skywolf. Ini nyolot juga nih. Tapi mahal sih, 7 anjir kosnya. Dokuro Yaiba. Ini apa anjing? Gak jelas, goblok. Oke deh guys, mungkin sampai sini dulu aja konten Yu-Gi-Oh nya. Semoga kalian suka sama video ini. Ini gue jadiin 2. Atau gak tau gati gimana, gati aja gimana gati ngecutnya. Cuman ini serunya nih ada gacanya ya. Kita bisa buka booster ini yang gue seru nih. Yang gue suka itu adalah piwer-piwer gue itu sukanya tuh booster, 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 gacha, 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 gacha. Abisin duit, abisin duit, abisin duit, abisin duit, sultan, 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 sultan. Itu yang piwer gue suka. So teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja video Yu-Gi-Oh nya. Kalau kalian terhibur jangan lupa dipencet tombol like, share, and subscribe nya. And I will see you in the next video. Ciao.